السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan sebenar-benarnya waktu di bulan Ramadan, pemanfaatan yang maksimal, baik dalam ibadah wajib ataupun ibadah yang sunnah, karena kita diciptakan untuk beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dalam mentauhidkanku. Kita wajib berpuasa. Di siang hari kemudian di malam hari kita dianjurkan dalam Hadis wasanantu tuh kiamahu dan aku menjadikan kiam atau bangun malam di si di malam hari di bulan Ramadhan itu sebagai sunnah yang aku syariatkan kepada umatku. Jadi taraweh itu menjadi sunnah yang kita dianjurkan sekali untuk memperbanyak dan sangat istimewa taraweh atau qiyamul lail atau tahajud dalam istilah Al-Quran ini menjadi ibadah yang dijanjikan oleh Allah dengan nikmat yang tak terbayangkan nikmatnya tidak bisa dibayangkan oleh seorang pun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun Tidaklah seorang jiwa pun mengetahui nikmat yang disimpan oleh Allah. Kebahagiaan yang tidak terhingga. Kuratu a'ib. Kebahagiaan yang membuat hati berbunga-bunga. Menjadi kebahagiaan yang membuat kita benar-benar berada dalam puncak kebahagiaan. Jaza'an bimakanu ya'malun sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini ayat disebutkan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang banyak sujud. Iza bi bi'ayatina kharru sujjadan, wasabbahu bihamdi rabbihim, wa la yastakbirun. orang-orang yang kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah dia akan akan tersungkur sujud dia bertasbih dan mereka tidak sombong tidak menyombongkan diri lalu lalu dalam ayat 16 Allah menggambarkan tatajafa junubuhum anil madaje Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka yad'una rabbahum wa mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa tamak ingin mendapatkan keridhaan Allah wa tamaan wa mimma dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka mereka menginfakkannya Nah, kita berserawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam perjalanan hidup beliau salah satu ibadah yang sangat membuat kita selalu ingin bersama beliau adalah ibadah tahajud ibadah kiamul lail karena dalam surat al-muzammil Allah menggambarkan Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum min alladhina ma'ak. Sesungguhnya Allah Maha tahu bahwa engkau bangun dari tidurmu. Bangun di malam hari. Taqumu adna min thulutsail lail. Dua per tiga malam. Kemudian wanis fahu di pertengahan malam. Wa tahu di sepertiga akhir. Wa ta'ifatum ladina maak Dan ada sekelompok orang yang bersamamu ikut juga bang. Alangkah mulianya orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ta'ifah kelompok yang bersama dengan Rasulullah dalam hidangan yang sangat nikmat yaitu di sholat-sholat malam. Maka beruntunglah kita umat Islam yang telah disunnahkan oleh Rasulullah untuk tarawih, untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Ini tiga istilahnya, istilah ini sebetulnya esensinya sama cuma di Ramadan ada istilah khusus disebutkan oleh ulama khususnya di kitab-kitab fikih ada namanya salat taraweh. dan kita bisa melakukan langsung setelah salat isya agar kita tidak ketinggalan dengan keutamaan yang sangat banyak dari qiyamul lail ini yang disediakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati tidak seorang jiwa pun tahu apa yang disimpan oleh Allah dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbayangkan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati-hati kita. Rasulullah sudah melakukannya, mencontohkan. Bahkan bengkak-bengkaknya kaki beliau itu tidak terasa karena nikmatnya beliau menghadap kepada Allah. Memang dari antara yang disebutkan kenapa sholat Qiyamul Lail disebut dengan Taraway, itu karena ada sebagian dari jamaah, atau orang yang sedang sholat berjamaah tarawih itu pegal kakinya. Kemudian setelah salam dari dua rakaat mereka meluruskan kakinya, merenggangkan otot-ototnya, urat-uratnya, melemaskan kembali kaki untuk tarawuh, untuk santai kembali, kemudian nanti bangkit lagi melanjutkan rokaat berikutnya, dua rokaat berikutnya, terus. Dan riwayatnya sampai para sahabat itu di zaman Umar ibnul Khattab, sampai 20 rokaat. Subhanallah. Ini kenikmatan. Kenikmatan hanya orang-orang yang benar-benar ingin melampiaskan cintanya kepada Allah. Harus ada medianya. Dan medianya itu salah satunya adalah ibadah Ramadan. Yaitu sorat-sorat malam kita, taraweh kita, kiamul lail kita, tahajud kita. Itu media yang disediakan oleh Allah untuk kita melampiaskan cinta. Cinta kepada Allah. Makanya orang-orang yang seperti itu hadiahnya sangat banyak. Ada yang disebut dengan makomah mahmuda dalam surat al-Isra dari ayat 79 sampai 80, 81, 82 itu ada uh, modhulah sidkin, ada mukhraja sidikin, ada sultanan nasir. Jadi maqam Mahmudah itu adalah kedudukan yang tinggi bersama dengan Nabi tadi sudah disebutkan oleh Allah. Bersama saja itu dengan Rasulullah saja itu kebahagiaan yang sangat nikmat. Ya Allah, bangkitlah kami, bangkitkanlah kami bersama Rasulullah. Bersama dengan Rasulullah, maka Mahmuda ada modul Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dengan cara yang benar, mengeluarkan kita dari dunia ini dengan cara yang benar kemudian memiliki sultanan nasirah, pertolongan yang terus-menerus menolong kita, kekuatan yang terus-menerus terus menolong kita, khususnya dalam melawan segala bentuk kebatilan, menegakkan kebenaran hak. Apalagi setelah itu, kita juga menjadi orang-orang yang tergabung dalam dakbus solehin, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, alaikum Bikiyamil Lail, fa innahu da dan seterusnya, bahwa sesungguhnya Qiyamul Lail itu adalah hidangan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Juga ada di situ ampunan pahala dari Allah ada rahmat. Masya Allah. Marilah setelah kita Ramadan nanti terbiasa dengan tarawih, jangan lalaikan Qiyamul lail kita. Setelah sholat-sholat wajib kita, kita memelihara sholat tahajud dan Qiyamul lail paling kurang dua rakaat tiap malam setelah Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik yang tidak terbayangkan nikmatnya nanti saat kita kembali kepadanya saat kita masuk ke dalam surganya dengan ridhonya tapi di dunia ini pun kita sudah dapat rezeki yang luas insya Allah juga dalam satu riwayat walaupun lemah disembuhkan dari penyakit-penyakit apalagi menurut penelitian pun sholat di akhir malam itu ada gas namanya O3 atau ozon itu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita dan itu tidak diberikan secara maksimal kecuali hanya di sepertiga malam terakhir hingga terbit matahari dan terus menipis-menipis dan sehingga habis maka bersyukurlah kita kalau kita bangun di malam sepertiga malam itu kita bisa dengan puas menghirup O3 itu atau ozon itu sehingga kita menjadi orang yang sehat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sehat walafiat tidak pernah sakit kecuali sakit ketika beliau akan meninggal sebagai bagian dari sunnatullah agar beliau tidak disembah sebagai zat yang tidak pernah sakit. Barakallahu fiikum والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Islam rahmatan lil alamin